Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Idang Nia Channel, teman-teman semuanya. Nah, di video Idang kali ini, Idang mau nge-reaction lagi, nge-reaction top global ataupun top player. Kayaknya udah lama ya aku nggak ada nge-reaction lagi ya. Jadi aku sekarang mau nge-reaction salah satu top player dari luar lagi sih. Oke, kita langsung aja ke channelnya ya. Cekidot. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu dong channelnya Idang, biar channel Idang tetap selalu berkembang. Like, comment, dan juga share ya ke teman-teman kalian. Cekidot. Oke guys, sekarang aku sudah berada di channelnya Imad Gun. Oke, setahuku YouTuber dengan yang namanya Imad Gun ini katanya sih pro player ataupun top global MP40. Jadi katanya itu MP40 nya jago banget, auto headshot gitu ya katanya sih, katanya. Jadi menurut kalian, yang kalian tahu lebih jagoan mana nih, antara Imad Gun ataupun Bang Led the Hyper ataupun siapa lagi yang pro player MP40 ya? Coba kalian komentar di bawah ya. Oke, langsung aja kita cek videonya. Kira-kira yang mana ya? Dia ada baru upload di sini 3 jam yang lalu. Aku mau nyari videonya. Aku mau nonton videonya yang paling baru dulu ya, teman-teman. Soalnya ini yang new update. Baru nanti kita cek videonya yang katanya sih auto headshot terus, dan di sini grandmaster ya dia ya. Oke, kita cek ya. Aku penasaran, guys. Oh, oke, headshot. Sekarangnya, dari jarak jauh dong, jarak jauh. Wow, aku, dia nembak pakai pistol loh. Dia pakai Scar juga ya, kombinasi yang bagus sekali antara Scar Titan dengan MP40. Apa sih, aku lupa namanya yang warna ungu itu. Aku juga make. Soalnya kalau apa ya, red of fire apa akurasi yang nambah ya, bukan damage kalau nggak salah yang ini. Wow, headshot dong. Nih coba lihat. Musuhnya jongkok-jongkok. Oh, enggak, bukan ngajakin aliansi. Dia lagi healing. Waduh. Headshot. Headshot. Oke, headshot. Nah, kalau nya pro player dari luar sendiri yang sering kulihat sih, mereka itu nembaknya bukan kayak ngejumpshot gitu, tapi ngedrag ke atas gitu ya. Kalian terbiasa gimana? Terbiasa jumpshot apa terbiasa nembak sambil ngedrag gitu? Kalau aku sih biasa jumpshot doang ya. Jadi kayak iya, sama-sama kena kepala sih, tapi kayaknya lebih jago yang ngedrag gini deh. Nanti belajar deh. Kalau aku emulator kan nggak bisa ya ngedrag ya, susah. Soalnya cuma SWD sama loncat. Sama kiri kanan atas bawah sama loncat gitu ya kan. Oke, lanjut. Oh ya, satu lagi. Kalau kalian mau nonton video fullnya Imad Gun, kalian bisa langsung cek channelnya Imad Gun, dan jangan lupa juga subscribe ya teman-teman ya. Oke, aku juga lupa tadi cek Imad Gun ini dari mana gitu ya kan. Coba kita cek ya. Aku sudah sampai menit ke 50. Jadi Imad Gun ini dari Arab kah? Karena bahasa Arab aku nggak ngerti. Oke lah ya. Lanjut aja deh kita nonton videonya. Tuh kan, kalian lihat sendiri itu dia nembaknya ngedrag. Drag. Apa sih yang kursornya ke atas gitu? Oke, lanjut. Oke, dia pegang shotgun nih. Shotgun juga headshot tuh. Headshot terus juga untuk shotgunnya. Nah, dia dapat MP40, diganti nggak? Oh, enggak dong. Diganti nggak? Oh, pasti dong diganti, karena dia lihat pelurunya dulu tadi baru dia ganti. Oh ya, jadi teman-teman, yang namanya reaction itu otomatis kan sering ya di pause gitu, di stop gitu ya kan, sambil ya aku komentarin gitulah ya. Soalnya ada beberapa orang yang
yang ngomentarin di reaction-reaction sebelumnya kok idang kebanyakan bacot katanya lah. Iya iyalah gitu ya kan. Kalau mau nonton langsung ya ke channelnya si Imad Gan sendiri gitu, atau ke channel top player lainnya gitu ya teman-teman. Ngerti lah kalian. Oke, kita lanjut ya, kita sambil belajar sama-sama nontonin biar kali aja kalian jadi top global juga ya kan. Waduh sih parah. Oke, lempar granat. Diras, masukin. Dia nggak pegang senjata dong waktu naik. Oh, sembunyi ke sana dulu dong. Sembunyi ke sebelah sana dulu dong. Tuh musuhnya nggak punya senjata kah? Kok nonjok-nonjok doang sih? Waduh. Oke, okay, mantap. Atau sekuat. Udah kill 6 guys. Enak nih lagunya. Aku malah dengerin lagunya. Udah kill 6 loh. Ini satu versus sekuat kayaknya. Gila sih. Musiknya apa ya? Tolong dong kalian komentar di bawah dong, pakai Sajam nanti kok. Nanti musiknya tulis di bawah apa judulnya gitu. Enak nih. Oke. Aku juga mau nonton video dia yang ya katakanlah yang viral gitu ya kan. Kita cek ya, kita cari video-video dia yang wow banget. Wow banget. Oke, kita cek ke mana ya? Yang setahu kalian yang wow banget tuh yang mana ya? Yang paling atas-atas aja deh, tapi yang kayaknya banget 500. Yang view-nya banyak deh. Satu bulan yang lalu aja yang 500 nih. Kita cari ke dalam game langsung ya. Oh, MP40 dia yang dia pakai. Coba kalian komentar lagi di bawah. Ini MP40 yang mana gitu. Lupa namanya aku. Aku juga memakai yang ini. Tapi lupa. Aku kayak enggak bisa komentar apa-apa lagi deh. AWM-nya juga jago. Oke, dia pakai skepel, dia tembak, nyicilin dikit-dikit. Dia juga pakai karakter alok. Musuhnya loncat-loncat dong. Oke, sempat aja pakai AWM no scope. Oke, headshot pakai MP40. Oh, yang di atas diri pipe dong. Berarti ada beda squad ya. Boom. Mamam. Oh, ini kompilasi guys. Dia cuma kill 5. Ratain satu squad guys. Wow. Kalau nya sama aku sih kayaknya lebih jagoan aku deh. Enggak deng, bercanda. Mana bisa aku kayak gitu. Aku player MP40 juga. Aku player MP40 juga, tapi kayaknya enggak sejago si Imad kan. Aku bukan top global juga, tapi setidaknya aku bisa belajar dari dia. Oke, lanjut dulu ya guys. Wow, headshot dengan MP40 nya 2. Wow. Oh, satu sekuat. Wow. Gimana caranya biar bisa headshot terus? Masa harus ngedrag gitu ya? Nembaknya tuh harus ngedrag gitu. Sedangkan aku kan pakai emulator, aku nggak bisa. Waduh. Emang harus cepet banget tangan ngeluarin es kepal sama nembak. Di belakang juga masih ada musuhnya. Ini apa? Oh, dia pakai MP40 sama shotgun ya. Boom. Oh, dikurung sama es kepal musuhnya, gila parah sih. Boom. Waduh gila. Musuhnya pakai es kepal gantian. Wah, dikurung dong. Parah, banyak banget sih ini Brasilia. Aduh, gila sumpah. Kalau aku sih udah mati nih.
digocekin. Wow, gila-gila. Musuhnya gak cuma satu masalahnya ini. Gila, banyak banget dia punya es kepala. Ada berapa sih? Kapan ngumpulinnya gitu ya kan? Gak kena. Guys, lagunya enak nih. Tolong dong cariin judulnya, komentar di bawah. Boom, sampai 40. Oh man, gak kena dong. Boom, 2 dong. Oke, musuhnya bego dikit ya. Kenapa sih harus nge-revive dulu, gak nyerang musuh yang di depan ini? Tuh kan dikurung sama dia. Oke, oh dia main main 3 versus squad ya. Rata deh. Parah. Itu tadi MP40 apa Sukar yang dia tembakin? Sukar ya? Kalau MP40 gak nyampe itu. Udah kill 7 guys. Gila sih, parah. Gak ada otaknya aku. Coba aku langsung, aku mau kesini aja lah. Oh, berarti dia lebih sering pakai Sekar doang sama MP40 doang. Oh, itu kan dia ngedragnya jauh banget gitu ya kan. Nah, sampai ke awan gitu. Emang ada musuh di awan gitu. Aduh. Wah, parah sih. Bum. Wah, langsung diganti ya. Oke deh. Wah, es kepala. Penting juga ya, naruh es kepala di depan musuh kayak gitu ya. Oke deh. Susah sih kalau banyak es kepal kayak gini. Musuhnya pakai es kepal, kitanya pakai es kepal. Bom, sama-sama bertahan hidup. Tep. Sama-sama MP40 nih. MP40 versus. Aduh. Wah, gila. Kena kepala aimnya. Boom. Oke, teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu deh aku ngereaksonnya. Yang kemarin aku ngereakson top player AWM, terus top player shotgun, terus apalagi aku perasaan udah ngereaksion 3 orang deh, tapi aku lupa satunya. Yang aku ingat itu si Lorem, Born to Kill sama BNL. Yang aku kira Born to Kill sama BNL itu sama orang, ternyata beda. Dan sekarang aku nge-reaction yang namanya Imad Gun, top globalnya MP40. Aku bisa belajar dari sini karena aku emang player user MP40 juga. Lumayan, nanti bisa aku terapin ke gameplayku. Yang aku tuh noob ya kan, bisa jadi besok aku jadi top global juga. Thank you ya buat kalian semua yang udah nonton videoku. See you next time di reaction berikutnya. Coba kalian komentar siapa lagi yang bakalan idang reaction gitu ya kan. Komentar kalian di bawah juga ya. Udah mau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Love you.